Okay, hello everyone. Selamat pagi, selamat siang, ataupun malam bagi yang menonton podcast hari ini. Selamat datang di Teacher's Talk. Teacher's Talk ini merupakan podcast dari Puma PGSD Universitas Presiden. Nah, dengan mengusung tema podcast ini, kita akan melakukan bincang-bincang nantinya dengan para expert mengenai apapun yang berhubungan dengan dunia keguruan. Nah, hari ini bersama saya Chika Fitriani Anwar dan saya akan ditemani oleh salah satu expert karena saya nggak mau sendirian nih hari ini. Oke, kita langsung undang aja ya untuk hari ini. Kita undang Pak Nere sebagai expert kita hari ini. Halo Cika. Halo Pak Nere. Yeah. Iya, bagaimana kabarnya di sana Pak? Bapak sekarang posisinya di mana nih? Luar biasa, saya di Kupang. Kupang baik, baik. Walaupun ada masih PPKM juga sih. Oh iya, sama ya di sini juga kita masih PPKM ya, suasana PPKM. Nah, oke. Bapak Nere Setiawan Lede ini merupakan guru yang sangat berpengalaman nih, teman-teman. Nah, sebelum kita menuju ke obrolan kita kenalan dulu ya sama salah satu guru kita hari ini. Nah, Bapak Nere Setiawan Lede yang biasa disebut atau disapa Bapak Nere, ini merupakan salah satu guru yang sangat berpengalaman dan sukses di bidang pendidikan nih teman-teman, terutama di jenjang sekolah dasar ya Pak, betul? Ya betul betul. Iya betul. Nah beliau juga telah menjadi guru sejak tahun 2011 hingga saat ini. Saat ini juga beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SD Impres Taru 1 sejak tahun 2018 sampai sekarang. Nah, selain sebagai guru nih teman-teman, Pak Nere juga bisa dibilang sebagai motivator nih. Kenapa dibilang motivator? Karena Pak Nere ini senang membagikan motivasi kepada calon-calon guru dan murid-muridnya tentunya ya. Nah, selain berada di bidang pendidikan atau keguruan, Pak Nere ini juga bekerja sama dengan salah satu organisasi sekarang, yaitu organisasi Save the Children sebagai fasilitator positif disiplin. Betul ya, Pak? Betul, Cika. Betul. Iya. Nah, tema besar kita hari ini, pada podcast kita hari ini, yaitu Teachers Professionalism. Nah, kita bahas dulu nih Teachers Professionalism secara singkat. Menurut Bapak, Teachers Professionalism atau profesionalitas teacher ini, guru ini, menurut Bapak itu apa sih, Pak? Ya, kalau menurut saya sendiri, guru yang profesional itu, yaitu guru yang mampu bertanggung jawab terhadap panggilannya sebagai guru. Jadi, tugasnya dalam mendidik, mengajarkan, membimbing, itu sebuah panggilan dan dia harus mempertanggungjawabkan secara baik kepada peserta didik kepada dan masyarakat setempat gitu. Itu menjadi guru yang profesional, jadi guru itu sekarang guru itu sudah diakui sebagai sebuah profesi. Nah itu dia teman-teman, menurut Pak Nere guru yang profesional adalah guru yang mampu menguasai mata pelajaran dengan baik dan juga dapat bertanggung jawab dengan apa yang mereka ajarkan. Kurang lebih seperti itu ya, Pak? Iya. Nah, untuk series pertama ini, seperti yang bisa kalian lihat di judul di bawah, kita itu sekarang akan membahas mengenai sertifikasi guru.
Nah, kita pertanyaan pertama nih, Pak. Menurut Bapak, sertifikasi guru itu apa sih, Pak? Baik, Cika. Kalau menurut saya sendiri, sertifikasi guru itu proses di mana sebuah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru, sertifikat pendidik itu kepada guru. Jadi, untuk mendapatkan itu sendiri, banyak proses, banyak apa ya, banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima sertifikasi. Jadi kalau menurut saya sertifikasi guru itu sebuah proses di mana guru itu memperoleh sertifikat pendidik. Menurut saya tujuan dari sertifikasi guru ini yaitu satunya yaitu untuk meningkatkan mutu sendiri. Mutu baik mutu dari mutu pembelajarannya maupun mutu dari gurunya sendiri, karena imbas dari sertifikasi guru itu yaitu pemberian tunjangan profesi guru itu. Jadi kalau sudah dapat, guru harus mempertanggungjawabkan itu dengan ya itu satu untuk meningkatkan pembelajaran, yang kedua meningkatkan kualitas dia sebagai guru itu. Itu yang menjadi pandangan saya terhadap apa manfaat dari sertifikasi. Oke, nah kalau misalnya kita dilihat dari manfaatnya nih ya, yang didapatkan dari memiliki sertifikasi itu sendiri, tujuannya setiap guru yang memiliki sertifikasi itu apa, Pak? Kalau manfaat itu banyak sebenarnya. Kalau kemarin itu guru itu terkendala dengan penghasilan yang rendah, sangat rendah. Tapi sekarang karena pemberian tunjangan profesi guru itu atau proses sertifikasi itu, guru mendapatkan penghasilan yang lebih, maka dia bisa gunakan tunjangan itu untuk membantu dia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia saat mengajar. Misalnya untuk meningkatkan kualitas, misalnya dia harus mengikuti seminar atau dia harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang di mana sekolah tidak bisa dialokasikan dari dana sekolah, dia bisa menggunakan dana sertifikasi itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dia untuk meningkatkan kualitas dia sebagai seorang guru. Oke. Nah, karena kalau misalnya dilihat dari pengertiannya, tujuan dan manfaat yang didapatkan nih tadi kata Pak Nere, penghasilan yang lebih. Apa aja sih, Pak, yang diperlu disiapkan untuk seorang calon guru untuk mengikuti sertifikasi guru ini? Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh guru untuk mengikuti sertifikasi itu, salah satunya yaitu kualifikasi pendidikannya harus minimal D4 atau S1. Itu okay. Pasti. Yang kedua itu, kalau saat sekarang itu sudah bisa mengikuti sertifikasi guru itu sebelum bekerja atau prajabatan namanya. Jadi sebelum menjabat sebagai guru dia sudah bisa ikut untuk proses sertifikasi itu. Tapi kalau sudah jadi guru, dia harus syarat lain yang harus dipenuhi oleh guru yang mau disertifikasi yaitu yang pertama, yang kedua itu jumlah jam mengajarnya harus 24 jam per minggu. 24 jam per minggu. Yang kedua itu dia harus terdata dalam dapodik sekolah, data pokok pendidik di satuan pendidikan. Yang berikut itu dia harus sudah punya nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Nah, itu beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru untuk mengikuti proses sertifikasi.
Okay. Nah, untuk mendapatkan nomor NUPTK dan Dapodik itu caranya seperti apa Pak kira-kira yang bisa diikuti oleh para fresh graduate ini? Ya, untuk mendapatkan untuk masuk ke Dapodik sama untuk mendapatkan NUPTK itu otomatis sudah harus mengajar di salah satu satuan pendidikan yang ada supaya bisa data dari fresh graduate itu sendiri sudah masuk dalam salah satu satuan pendidikan. Nah, kalau sudah masuk, maka proses untuk mendapatkan NUPTK dan lain sebagainya itu sudah mengikuti ketika kita sudah data kita sudah masuk atau terimput dalam Dapodik satuan pendidikan. Oh, oke. Okay. Nah, gitu tuh teman-teman caranya. Jadi kita harus menjadi guru terlebih dahulu, baru kita bisa mendapatkan nomor NUPTK dan juga terdaftar di Dapodik, baru kita bisa mengikuti program sertifikasi guru ini. Nah, tapi untuk sebentar Cika, tapi ada salah satu cara lagi untuk mengikuti sertifikasi itu yang tadi saya bilang dalam prajabatan ada beberapa LPTK yang sudah menerima pendidikan profesi guru prajabatan. Jadi walaupun dia belum masuk dalam menjadi guru, tapi sarjana pendidikan yang ada sudah bisa mendaftar di LPTK yang menyediakan pendidikan profesi guru prajabatan itu. Oh, oke. Okay. Berarti untuk yang prajabatan ini biasanya sudah di, ada di beberapa universitas-universitas di Indonesia ya, Pak? Iya. Betul. Okay. Nah, kalau misalnya untuk batasan umur nih, Pak, ada nggak, Pak, untuk mengikuti si sertifikasi guru ini sendiri? Kalau batasan umur sih tidak ditentukan sih. Yang penting kan semua syarat-syarat yang diminta oleh untuk memenuhi mengikuti sertifikasi itu sudah dipenuhi oleh orang tersebut. Jadi kalau umur sih tidak saya kurang tahu jelas, tapi kalau dia sudah memenuhi syarat untuk mengikuti proses sertifikasi ya pasti bisa untuk itu. Oke. Nah, begitu teman-teman kira-kira. Nah, untuk kita agak sedikit melenceng sedikit nih, Pak. Kalau misalnya menurut Bapak, bagaimana nih pendapat Bapak mengenai guru yang tidak bersertifikat? Apakah masih bisa dikategorikan sebagai guru yang profesional atau bagaimana menurut Bapak? Kalau menurut saya, pandangan saya ya, guru yang profesional itu, kalau menurut saya nih, bukan menurut apa, kalau guru yang profesional itu, menurut saya itu yang penting guru tersebut mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia buat. Misalnya dia mampu untuk menjadi pendidik yang baik. Terus dia dalam bidang mendidik, membimbing, menjadi fasilitator bagi muridnya, dia mampu menjalankan hal itu saja, itu menurut saya dia sudah menjadi guru yang profesional, walaupun dia belum mendapatkan sertifikat pendidik. Oke, jadi sertifikasi guru ini tidak bisa dikatakan sebagai tanda kalau guru tersebut profesional gitu ya Pak? Kalau secara tertulis ya mungkin dikatakan salah satu syarat untuk dikatakan sebagai guru profesional secara tertulis ya kita harus mendapatkan sertifikat pendidik. Tapi kalau secara panggilan dan tanggung jawab itu semua guru lapisan guru baik yang belum dapat sertifikat pendidik dan yang sudah dapat sertifikat pendidik itu bisa dikatakan sebagai guru profesional. Seperti yang saya bilang tadi, yang penting dia bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan salah artikan ya sebagai sertifikasi guru ini sebagai apa ya tolak ukur gitu.
untuk seorang guru, ya, disebut sebagai guru yang profesional. Nah, kalau misalnya dari pengalaman Bapak sendiri sebagai guru yang sudah bersertifikasi, kalau boleh tahu nih Pak, apa aja sih tunjangan yang udah Bapak peroleh selama sudah bersertifikasi ini untuk memenuhi secara kebutuhan guru ya Pak, sebagai guru? Ya, kalau pengalaman saya terhadap sertifikasi guru di Indonesia itu, yang pertama itu sejak 2014, saya sudah mendapatkan tunjangan profesi guru, walaupun sertifikat pendidiknya saya peroleh di 2010, tapi prosesnya sangat panjang karena saya merupakan pilot project-nya Kementerian Pendidikan kala itu di tahun 2006 sampai 2010 itu. Pilot project-nya Kementerian untuk pendidikan profesi guru prajabatan kala itu. Jadi proses untuk mendapatkan tunjangan itu lumayan ribet, lumayan itu karena memang kami angkatan pertama yang mendapatkan sertifikasi guru, sertifikat pendidik itu dari jalur PPG prajabatan. Nah, mungkin kala itu belum ada regulasi yang mengatur untuk penerima tunjangan profesi guru melalui sertifikasi pendidikan profesi guru prajabatan kala itu. Tapi sejak 2014 saya sudah mendapatkan tunjangan profesi guru, dan menurut saya banyak keuntungan yang saya dapatkan dari tunjangan profesi guru itu. Yaitu satu, saya bisa membeli segala macam kebutuhan saya untuk kalau tidak bisa di cover oleh sekolah, misalnya kayak laptop atau kayak buku-buku yang mungkin buku-buku tambahan atau buku-buku pendamping yang bisa saya pakai untuk mengajar, saya bisa gunakan dari tunjangan profesi guru. Saya juga mengikuti beberapa seminar dan pelatihan yang itu tidak biayanya tidak di cover oleh dinas pendidikan atau sekolah yang saya ajar. Saya menggunakan dapat dibantu dengan tunjangan profesi guru tersebut. Begitu. Oke. Nah, kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, kayaknya masih nyambung nih, Pak. Nah, menurut Bapak, dengan adanya sertifikasi guru ini, apakah dapat merubah taraf kesejahteraan guru? Kalau saya lihat dari teman-teman yang sudah, yang maksudnya yang ada di sekitar saya itu, kalau mau dibilang, guru sudah lumayan. Lumayan lah, kalau dari sisi penghasilan ya, sudah cukup dan luar biasa kalau dia mendapatkan tunjangan profesi guru, karena dia akan mendapatkan satu kali gaji lagi dari gaji pokoknya. Jadi kalau mau dibilang cukup sejahtera, guru-guru cukup sejahtera. Gitu. Okay. Terakhir, pertanyaan terakhir dari saya untuk series kali ini. Tanggapan Bapak mengenai sertifikasi guru ini seperti apa sih Pak? Apakah ini sangat beneficial buat para guru? Atau menurut Bapak, komentar Bapak deh mengenai, boleh kritik, boleh saran mengenai sertifikasi guru ini. Ya, kalau menurut saya sertifikasi guru itu sebenarnya baik sekali. Kalau semua guru Indonesia itu memanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Karena menurut saya, tapi ada sisi tidak baiknya. Sisi tidak baiknya, gini, semua guru itu, baik yang bekerja ataupun tidak bekerja, gitu,
tidak bekerja mungkin karena sakit atau apapun gitu, semuanya pasti akan mendapatkan tunjangan profesi guru itu. Kalau semua persyaratan, misalnya jumlah jam mengajar di kelas itu 24 jam per minggu, memenuhi syarat dan lain sebagainya itu, pasti dia akan mendapatkan tunjangan profesi guru. Itu yang apa? Guru-guru. Nah, kan tujuan dari pemberian tunjangan profesi guru itu salah satunya untuk untuk meningkatkan mutu, baik mutu pembelajaran tadi yang saya bilang maupun mutu guru itu. Nah, mutu guru ini kan harus ditingkatkan dengan beberapa berbagai macam seminar atau pelatihan-pelatihan yang mungkin dapat di-cover oleh tunjangan profesi guru itu kalau dia harus membayar secara pribadi. Nah, itu banyak guru-guru itu yang tidak menggunakan tunjangan profesi guru itu untuk meningkatkan mutu itu, mutu dirinya sebagai guru maksudnya. Nah, terus yang itu yang membuat saya mungkin ada sedikit apa ya, sedikit kurang setuju sama beberapa guru yang mungkin dia tidak menggunakan tunjangan profesi guru itu sebagai peruntukan utamanya. Nah, mungkin juga ini cuman pandangan saya yang mungkin bisa saja kalau bisa tunjangan profesi guru itu diberikan terhadap mungkin bisa dirubah menjadi tunjangan kinerja atau apapun, tidak dihapus, tapi mungkin bisa dirubah ketika guru diberikan tunjangan kinerja gitu. Nah, jadi siapa yang bekerja porsi pekerjaannya jauh lebih banyak, dia mendapatkan haknya yang lebih banyak gitu daripada guru-guru yang mungkin ada guru yang beranggapan bahwa kerja atau tidak kerja atau anak-anaknya tuntas atau tidak tuntas, seberapa banyak yang tidak tuntas, mereka tidak punya apa ya, mereka tidak sama aja nanti juga kan dapat tunjangan profesi guru yang sama. Jangan ya, karena udah ada tunjangan ini jadi menggampangkan. Jadi kurangnya pengawasan terhadap apa ya pemberian tunjangan profesi guru itu yang mungkin menurut saya kurang efisien dalam apa ya penyaluran itu, dalam penentuan guru-guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru di periode itu. Jadi mungkin penilaian-penilaian kepala sekolah terhadap guru-guru yang ada di sekolahnya itu mungkin dibutuhkan untuk itu, penilaian kinerja dan lain sebagainya. Itu menurut saya seperti itu, supaya karena kalau dari saya sendiri kepala sekolah itu tidak bisa misalnya kayak memaksa gitu seorang guru itu untuk melakukan hal yang lebih. Karena mungkin karena otonomi daerah atau efek otonomi daerah atau apapun, kalau kami kepala sekolah memberikan sanksi atau apapun, tidak punya kekuatan untuk guru-guru yang di daerah itu, guru-guru di sekolah saya misalnya, untuk melakukan perubahan yang sesuai dengan diharapkan. Jadi itu yang membuat saya agak sedikit mempunyai perubahan pandangan terhadap sertifikasi guru itu. Nah, bisa disimpulkan nih ya teman-teman, kalau misalnya menurut panelnya sendiri lebih baik tunjangan untuk yang dialokasikan tadinya untuk para sertifikat yang penerima sertifikat guru
lebih baik dialokasikan kepada guru-guru yang memiliki jam kerja lebih, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi memberikan keadilan. Nah, keadilan itu kan mendapatkan apa yang memang diperuntukkan untuk dia gitu. Dia melakukan lebih banyak, dia harus mendapatkan yang lebih banyak. Tapi kalau melakukan lebih sedikit, ya dia mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ada satu lagi alasan saya bagaimana guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik dan mendapatkan tunjangan profesi guru itu. Nah, guru-guru itu tidak banyak yang tidak menulis. Nah, kan guru itu harus dituntut untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu kebanyakan guru saat sekarang itu tidak melakukan penelitian atau menulis itu. Nah, kebanyakan penelitian tindakan kelas itu hanya digunakan untuk ketika mereka mengurus kenaikan pangkat. Nah, itu. Nah, kalau sudah melakukan itu, kadang banyak juga yang akhirnya tidak menulis, minta bantuan orang untuk membuat PPK atau apapun itu. Mencari jalan simpelnya ya, Pak. Iya, betul. Iya. Nah, gitu teman-teman pandangan Pak Nere mengenai sertifikasi guru. Nah, untuk seri selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut, lebih dalam mengenai kompetensi guru ini dinilainya seperti apa sih? Apa aja sih dasar pelaksanaan sertifikasi guru ini? Nah, nanti kita akan bahas di seri kedua. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.